Sayang-sayang, jangan terlalu sayang pada diriku. Penyanyi Isma Sani telah menerima kecaman di media sosial apabila nyanyiannya secara live menerusi lagu Sayang Sayang dikatakan agak sedikit sumbang. Kata netizen, kenapa suara Isma tak sama masa nyanyi live dengan rakaman? Ha, sebelum Isma komen tentang isu ni, kita nak tahu jugalah. Betul ke ramai yang salah faham? Dan ingatkan lagu Sayang Sayang ni, lagu nyanyian usahawan Datuk Seri Alif Syukri. Sebenarnya cerita pasal awal-awal Sayang Sayang tu, orang ingat tu lagu Alif Syukri. Lain Datuk Alif Syukri. Tapi bila orang dengar balik, oh dia ke penyanyi lagu Sayang Sayang, penyanyi lagu Derita. Daripada lagu Sayang Sayang ni lah orang macam kenal, oh dia dulu penyanyi lagu Derita. Okay, mungkin boleh ceritakan sebuah sikit, macam mana orang di luar sana boleh kaitkan Isma dengan Alif Syukri ni? Rasanya dari segi tonasi suara agak berbeza, gaya pun memang tak cakap lah, rasanya dah memang berbeza dah tu. Sebab waktu viral tu ada orang dari TikTok, dia edit video macam video Dato' Alif yang lagu baru dia, lagu raya tak silap. Tapi lagu background tu lagu saya. Jadi orang fikir lagu Alif Syukri. So sekarang ni macam mana dari segi tawaran menyanyi, mungkin tawaran-tawaran kerja lain setelah lagu Sayang Sayang itulah? Untuk masa sekarang ni, alhamdulillah, sebab selepas je PKP kan, kita waktu PKP tu memang susah kan untuk show ke apa ke, tak ada lah waktu tu. Sekarang ni dah start balik lah, adalah show 2-3 macam tu. Ni baru-baru ni awak ada buat persembahan secara live di Putrajaya. Jadi awak ada mendapat komen yang mungkin orang kata suara awak ni agak berbeza sedikit berbanding dengan dalam rakaman. Jadi macam mana, apa yang Isma boleh katakan, gugup ke sebenarnya masa buat persembahan tu sampai ada orang kata eh lain betul suara ni? Semestinya gugup lah waktu tu. Lagi satu, Isma tak berapa dengar sangat muziknya. Tapi memang orang kat situ duduk kecam lah, standard lah kan. Jadi Isma terima je. Tapi yang Isma peliknya, Isma nyanyi 3 lagu. Tapi lagu Derita tu orang tak ada pun nak upload. Biasa lah. Tapi kena faham lah, kita dalam industri muzik ni, nak tak nak kena terima benda tu, negatif tu. Tapi Isma ambil negatif tu sebagai lebih terus melangkah lah lepas ni. Isma akan cubalah yang terbaik lepas ni. Orang di luar sana bila mereka mendengar versi yang dikeluarkan di aplikasi TikTok tu adalah versi studio. Jadi versi live ni mungkin lah ada sedikit lain kan. Isma sebenarnya tak boleh nak cakap lebih-lebih lah. Sebab benda ni kalau Isma cakap sebenarnya ini problem, sebab ini problem, Isma tak nak benda tu alasan lah, sebagai alasan. Isma jenis yang kalau Isma salah, Isma rasa nyanyian Isma kurang waktu tu, Isma okey je. Isma lepas ni Isma akan perbaiki. Isma tak ada nak salahkan itu ke, nak salahkan ini ke. Gugup tu standard lah. Semua setiap kali Isma naik pentas ke show ke, semestinya gugup tu ada lah. Tapi adalah masalah-masalah sedikit lah. Okey, baiklah. Kalau untuk orang di luar sana yang rasanya ya, sekarang ni kita nak minta Isma belanja sendiri lagu Sayang-Sayang secara live, sama atau tidak? Sayang-sayang, jangan terlalu sayang pada diriku. Aku tak baik seperti yang kau fikir. Aku dekatimu kerana ingin kau tahu karma kan berbalik. Jika benar perbuatan lebih penting dari kata, apa kau happy ku pergi tanpa kata, atau balik sama dia teman baikku yang kau sudah tinggal dulu.